Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Jadi di kesempatan pada malam hari ini saya masih berada di lokasi Pantai Selatan ya pemirsa. Dan di kesempatan ini saya akan mencoba untuk jadi mediumisasi ya, menarik energi yang ada di lautan ini yang saya masukkan ke salah satu mediator. Jadi kita pengen menguak apa sebenarnya penunggu pantai di sini ya pemirsa. Ini udah saya sediakan hiyo ataupun dupa ya untuk pemanggilan. Nanti saya akan membuat sebuah lingkaran di sini biar nanti yang negatif-negatif tidak bisa masuk ya. Siap, Mas. Klasin ya. Assalamualaikum. Ternyata dia menjawab salam pemirsa, berarti dia beragama muslim ya. Kalau boleh tahu Anda ini sosoknya seperti apa? Hah? Buaya putih pemirsa. Sosok penjaga di sini. Hah? Sosok dari penjaga di sini atau bukan? Dari mana asal kamu? Hah? Bisa ditunjukin tempat kamu di mana? Tempat kamu di mana? Tunjukin coba. Tempat asal kamu dari mana? Dari sebelah sana. Dari sebelah sana. Laut dong. Saya mohon maaf ya, di acara ini saya tidak ada kenyataan untuk mengusik ya. Apakah ada ini dari yang dayangnya dari Kanjeng Ratu yang ada di sini? Ya. Benar? Ya. Hah? Sudah lama menempati di daerah sini? Sudah lama?
Terus selain sosok buaya putih ada apa aja di daerah sini, di lokasi ini? Hah? Siluman ular, pemirsa. Ada siluman ular juga di sini. Itu termasuk teman kamu bukan? Beda. Beda golongan. Terus kalau boleh tahu sosoknya Kanjeng Ratu itu sosoknya seperti apa? Cantik. Berpakaian apa? Serba? Pakai pakaian hijau, pakai kain kemben. Ini pemirsa, apa namanya? Kain kemben barong. Iya. Terus sering dimintain apa aja di lokasi ini? Sugihan. Rata-rata mayoritas orang-orang sini. Selain itu, ada apa lagi? Hah? Terus kalau setiap sedekah itu emang buat ini, buat situ, buat Kanjeng. Buat siapa? Oh, beda. Berarti bukan buat Kanjeng. Oh. Ini kalau boleh tahu di sini penunggunya banyak enggak? Banyak. Termasuk situ juga. Ya, berarti situ sosoknya buaya putih yang sering menepati di mana? Di panembahan itu bukan? Di mana? Di tengah-tengah. Jahat nggak kamu? Hah? Hah? Ah, bohong. Jahat nggak? Udah apa ya, kasihan ya? Iyalah. Hah? Takut lari ke sono kita mah, walaupun dipakar begini. Yaudah, mungkin akan saya coba netralis. Jadi pemirsa, dari sosok yang ada di sini itu banyak sekali ya pemirsa. Jadi sosok itu adalah ya semacam seperti buaya putih sih ya pemirsa. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini pemirsa. Di kebetulan saya juga apa namanya sedang jelajah di lokasi pantai selatan ini sekaligus mencari dukun-dukun santet ya pemirsa. Tetapi saya belum menemukan. Mudah-mudahan besok saya bisa menemukannya ya. Jadi cuma itu saja mungkin pemirsa yang bisa saya sampaikan ataupun saya sajikan di kesempatan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menghibur, dan semoga bisa kita ambil sisi positifnya. Jadi pemirsa, itu saja mungkin yang bisa saya sajikan ataupun saya suguhkan di kesempatan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa berguna, semoga bisa menghibur, ambil sisi positifnya dari video ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata ataupun kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.